Hai korang, so sekarang ni pukul 10.37. Kita orang baru balik pada Ampang. And kejap lagi kita nak packing barang sebab besok nak pergi bercuti. Trip kita orang kali ni, kita orang akan pergi Krabi. Kat sini kita ada kita punya itinerary, boarding pass dah print. Then kita bawa luggage, dua, yang ni dengan backpack. Dengan waterproof bag untuk island hopping nanti. Hai korang, morning. So sekarang pukul 6.27. Kita orang nak tunggu kawan kita orang pick up sebab nak pergi canvas dekat Cyberjaya nak ambil soka. Untuk pengetahuan korang, soka ni dia macam apps. Apps untuk sewa kereta. Yang best ni dia boleh kira by hour instead of per day. Untuk yang first time baru install, korang akan dapat 2 hours free. Hai korang, so sekarang kita dah sampai dekat Canvas Cyberjaya nak ambil kereta soka kita. So kita akan naik soka ni untuk pergi KLIA. Yang bestnya pasal apps ni, korang boleh pilih kereta apa yang korang nak pakai. So macam kita orang ambil Honda City. Apa yang best pasal apps ni, korang tak payah nak jumpa orang untuk apa tulis-tulis apa-apa information apa semua, sebab dia akan pakai apps je. Korang nak buka kereta ni semua pun tak payah pakai kunci. Sekarang kita dah sampai dekat KLIA 2. So yang kereta soka yang kita pakai tadi, kita just parking je kat mana-mana and then nanti inform dekat diorang. Yang bestnya korang tak payah nak isi minyak pakai duit korang, tak payah nak bayar parking pakai duit korang. Sangat-sangat mudah dan safe. So sekarang kita dah sampai Emerald Pool. So I nak pergi tukar baju. Pergi Emerald Pool, kita sewa kereta Elmira dekat Thai rent car tadi. Kita book ni online je. Semua bayar online lagi senang. So tadi lepas jalan 800 meter kita sampai dekat Emerald Pool. Dan mandi-mandi kejap, lepas tu sekarang nak pergi tengok Blue Pool. So, kita dah jalan separuh jalan, lepas tu baru nampak Blue Pool not allowed in May to October. Too bad. Thank you.
So kiranya kalau korang datang nak makan kat sini, boleh singgah restoran ni. Harga dia not bad and rasa dia pun sedap. Puas hati lah, portion dia pun besar. Sekarang ni kita dekat airport, baru lepas hantar kereta sewa. Saya nak tunggu taksi. Nak tunggu taksi datang untuk pergi hotel pula. So kita akan naik van ni untuk pergi hotel. Sebabkan kalau naik kereta maksimum 3 orang je. So kita terpaksa lah book van, satu van ni. Satu van untuk kita je. Itulah dalam almost 30 minutes or 40 minutes dari airport ke sini, kita dah sampai ke hotel. Lario Hotel Krabi. So hotel ni ada sediakan bathrobe 2. Lepas tu dia ada sediakan bag untuk pergi pantai dengan towel. Then ada payung, tempat gantung. Kita ada mini fridge, tong sampah, TV, heater, tea and coffee. Ada bagi dental kit, shampoo, sabun. Ni toilet dia macam biasa je, sinki, toilet and shower. So dia punya toilet ni boleh buka and boleh nampak bilik. So sekarang ni pukul 7:44. Kita dah siap nak pergi makan dinner, lepas tu nak jalan-jalan. Okay, jom. Tu powerbank.